Beberapa hari yang lalu, ribuan honorer Satpol PP melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta selama 2 hari. Mereka mempertanyakan nasib para honorer Satpol PP dan menuntut agar pemerintah mengangkat Satpol PP sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Para honorer Satpol PP tersebut menolak sebagai tenaga kontrak pemerintah. Mereka semua meminta kepada Kemendagri dan Kemenpan RB agar mengangkat semua honorer Satpol PP menjadi PNS. Namun masa honorer Satpol PP kecewa berat karena mereka tidak ditemui Kemenpan RB selama unjuk rasa berlangsung. Kemudian sebuah video viral di media sosial, seorang oknum Satpol PP menabrak mobil TNI. Mobil truk TNI yang sedang diparkirkan, namun ada mobil dinas Satpol PP menabrak bagian belakang truk TNI. Diduga oknum Satpol PP tersebut dalam keadaan mabuk berat, anggota TNI yang melihatnya langsung mengepung mobil dinas Satpol PP tersebut. Para prajurit TNI langsung mengecek seluruh bodi mobil truknya, namun tidak menemukan kerusakan sedikit pun. Sedangkan mobil Satpol PP yang menabrak truk TNI hancur parah, bagian radiatornya bocor dan kap mobilnya rusak parah. Anggota TNI yang berada di lokasi pun langsung mengepung dan menginterogasi oknum Satpol PP tersebut. Terlihat oknum Satpol PP setengah sadar pada saat anggota TNI menanyakan kronologinya. Melihat puluhan anggota TNI yang mengelilinginya, jawabannya ketika diinterogasi pun tidak nyambung. Anggota TNI menanyakan berkali-kali, apakah oknum Satpol PP itu lagi mabuk? Namun tidak ada jawaban dari oknum Satpol PP. Malah terlihat dalam keadaan setengah sadar, beruntung mobil truk TNI tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Belum diketahui langkah apa yang dilakukan puluhan anggota TNI setelah kejadian tersebut. Karena oknum Satpol PP telah melakukan pelanggaran lalu lintas, yaitu dengan berkendara dalam keadaan mabuk parah, sehingga menabrak mobil truk TNI dan bisa membahayakan pengendara lain. Selanjutnya viral juga video di medsos, mobil dinas kepala Satpol PP sengaja dirusak. Video perusakan mobil dinas tersebut berujung ke Satpol PP Kota Padang Panjang dicopot dari jabatannya. Mereka membenturkan bagian depan mobil hingga penyok dan juga pada bagian belakang mobil hingga rusak. Tampak di lokasi kejadian terdapat sejumlah orang yang mengenakan seragam pegawai negeri sipil atau PNS. Mereka hanya melihat aksi pengerusakan tanpa memberi teguran terkait hal tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, perusakan mobil dinas tersebut sengaja dilakukan untuk bisa mendapatkan klaim asuransi. Kasus perusakan mobil dinas Kasatpol PP di Kota Padang Panjang itu berbuntut panjang. Saat ini diketahui kasus tersebut telah dilaporkan kepada pihak kepolisian.